aku. Kalau seperti ini masih oke, bos. Ini jas satu contoh. England Ducati Yokohama pembalap ya, bos. Top yang kalian cari. Berapa, bang? 15.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang request jas atau blazer, bang, jas blazer di Tugu Pahlawan, minta nomor WA-nya. Nanti kalau memang ada nomor WA-nya kita kasih, bos. Ini jas satu contoh jas yang aku pakai. Enak banget. Jadi keren kayak Raffi Ahmad begini, bos. Keren banget. Jasnya berapaan, bang? 100. Jasnya 100.000-an, bos. Kita sepil para cuti apa yang suka di like, yang tidak suka di dislike. Pasar Tripting Tugu Pahlawan Surabaya buka setiap hari mulai jam 6 sampai jam 9. Kalau di hari Senin sampai hari Sabtu jam 9, bosku. Kalau hari Minggu jam 10. Blazer atau jas-jas di sana banyak. Blazer, jas-jas. Kita sepil yang di luar dulu. Jasnya merek Skybin. Jas-jas seperti ini 100.000-an. Ini ke lebih ke M. Jasnya 100.000-an, masih light new kalau menurut aku ya, masih 80-90%, masih gonjreng-gonjreng kalau jasnya, apa sih? 100.000-an kalau masih bisa nego, okelah. 100.000-an soalnya dunia jas aku nggak sebegitu, apa ya, nggak sebegitu tahu. Orang-orang yang kelas-kelas high, yang pakai, yang sering-sering pakai jas, tahu lah harga-harga jas itu berapa. Aku nggak bisa nentuin worth it sepadan apa tidak di harga 100.000. Kalau seperti ini menurut kalian 100.000 worth it apa enggak? Kalau jas aku mah jauh, bos, nggak pernah pakai jas, cuma baru kali ini pakai jas. Ini 100.000 masih oke, bos, masih bagus-bagus. Dalamnya semua satin ya, licin-licin, ini warna abu-abu. Kalau kondisinya sih masih 80-90%. Kalau yang ini bahannya mirip-mirip Walls, ini bagus, keren. Ada yang kancingan satu, ada yang kancingan dua. Yang tadi yang aku pakai itu kancingan satu, bos, lu. Yang di dalam itu kancingan satu. Wah, agak sedikit gelap. Kalau yang ini yang aku pakai tadi kancingan satu. Aku ke ukuran L. Ini ngepres banget, enak. Kancingan satu. Ini mereknya apa? Kalau kalian butuh merek, mereknya susah, bos. Kalau dalamnya satin-satin. Semua jas kalau dalamnya itu satin-satin. Kita spill dari sini. Ini bahannya kayak katun, tebel. Ini kancingan dua. Ukurannya ke L. Karena di sini nggak ada ukuran, bos. Kita kira-kira aja. Kalau ini agak sedikit besar. Mungkin masuk ke XL. Buat pacuan aja kalau harga jas atau blazer di sini 100.000-an. Ya, kalau bisa ditawar dapat 85 atau 80, oke lah. Ini apa ini? Pepi Ras, cakep. Aku suka kalau jas itu ada satu aja, bos. Kalau dua aku nggak sebegitu suka. Kalau duduk kan jas harus dibuka kancingannya. Kalau duduk, kalau berdiri baru dipasang lagi kancingan. Kan satu ini buat bapak-bapak ukuran ke XL, cakep. Nggak terlalu tebel. Ada yang tipis, ada yang tebel, ada yang pundaknya kayak ada tambahan kayak perempuan gitu, bosku. Mungkin untuk orang-orang yang kurus ini, kalau jas-jas ini bagus-bagus, masih 80-90%. Cuma bahannya aku nggak tahu, ini bahannya banyak jenisnya, bos. Ini bagus, salur-salur, kancingannya tiga, agak lebih gelap ya soalnya di dalam. Ini cakep buat kalian yang kulit-kulit agak sedikit kuning, ini keren. Jalan lagi yang request track top. Ini track topnya 100.000-an, bos. Wow, 100.000-an, Goodland. Cari track top yang brand top susah. Nike ukuran ke S, kecil-kecil. Adidas oranye cuma ukuran ke S. Ini katanya 100.000-an, bos. Bisa nego. Kalau dapat 45.000 worth it ini, bos. Menurut saya biasa-biasa. Kita coba jalan lagi. Kalau ada sesuatu yang kita review yang murah-murah, soalnya drifting tuh harus cari yang murah-murah. Ini nggak ada penghuninya. Coba jalan kemana ya? Kalau jalan-jalan di sini nggak ada, bos. Cari yang brand top nggak ada. Sesuatu yang dicari tuh biasanya susah. Kalau yang nggak dicari tuh ada. Nih, parka-parka di sini banyak lagi. Pak Yusuf ini parka-parkanya banyak. Sekalian kepil baju-baju putih siapa tahu yang mau buat. Sebentar lagi kan Idul Adha, bos. Hitungan kurang berapa ya? Kurang 17 hari. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 30. Kurang 18 hari.
Kalau kemeja-kemeja putih di sini banyak. Kemeja putih mungkin di 25 sampai 30 ribuan kita tanya harga. Berapa mon kemeja putih? Berapa, Bang? 15 ribu. Berapa, Bang? 35 ya. Kemeja-kemeja putih 35 ribu sudah, menurut aku sih. Kalau menurut aku sih kalau di 35 ribu sudah standar. Tapi ada yang 25.000, kalau beli 3 100. Ini kemeja-kemeja putih Zuzia. Kalau Zuzia, merek Zuzia itu di kemeja itu sudah biasa. Zuzia. Ini kemeja lengan-lengan panjang juga ada yang putih-putih lengan panjang banyak di sini. Ini masih gonjreng-gonjreng logias. Yang mau ngelamar kerja buat pernikahan, buat sholat, oke bos. Buat malam Jumatan, yasinan, cakep. Ini bagus-bagus. Di 35 ribuan komegas, kalau ini bisa online bos ya. Kalau kalian cari kemeja-kemeja putih di sini bisa online, carikan yang bagus-bagus, yang gerahnya aman. Ini kemejanya oke, masih layak pakai banget. Renoma sudah nggak asing lagi, Zuzia, Renoma, merek-merek yang banyak ditemui di kemeja Direction. Ini kemeja-kemeja oke bosku, banyak banget. Kalau slim fit juga ada Yizik. Keren. Masih gonjreng-gonjreng kalau kemeja putihnya, bos. Jaketnya berapa nih, Bang? Murah. 5 ribuan. 10. 10 ribuan. Kita sepil tipis-tipis saja, bos. 10 ribuan. Jangan anggap enteng 10 ribuan loh. Nah, 10 ribuan enggak dijelajahi dulu. Ya kalau dapat 10 ribuan seperti ini cuma butuh cuci aja, bosku. Tapi ukurannya ke XL. Masuk buat dingin-dingin loh. Ini ada beberapa yang bagus, ada beberapa yang jelek. Tinggal kalian ya sadar diri, 10.000 kalau dapat seperti ini bahannya rajut-rajut gitu. Tapi rajutnya enggak ngangkat-ngangkat. Rajutnya bagus. Kalau ini dapat 10.000 masuk buat perempuan, jaket anak 10.000-an. Kalau dapat ini 10.000-an mau cari kemana lagi, Bos? Buat motoran, buat anak ini bahannya bagus. Ini masih oke. Oke, kita pindah posisi lebih masuk, lebih ke arah ekspedisi sulung. Jadi untuk tempatnya kita sepil, bos. Ya, trap top yang kalian cari, harganya 45.000. Trap topnya masih gonjreng-gonjreng. Seperti apa barangnya kita sepil, bos. Trap top banyak yang gonjreng-gonjreng. Wah, masih layak pakai. Happy times. Ini harganya 45.000, masih 70-80%. Ukurannya ke M. Masih oke. Kita skip yang kurang-kurang sip. Ini Umbro masih bagus, bosku. Umbronya masih keren, hitamnya masih pekat. Umbro ke ukuran M, ini ke L masuk, cuma jadinya slim fit. Oke. Umbro masih keren, 80%, 45.000 masuk ini, bosku. War to school. Ini mungkin track topnya sekolah-sekolah hack gitu, sekolah-sekolah luar negeri. Hauha. Dalamnya polar warnanya hitam, hitamnya masih 70% Likev. Nih, cakep Likev. Yang trap top sini banyak di harga 45.000-an. Ini banyak trap top 45.000-an. Kita sepil pelan-pelan aja. Hamel nanti untuk tempatnya kita sepil juga, bosku. Masih oke, masih 80-90%, ukurannya ke L, barangnya no cacat, pasti bagus, kudu cuci aja. Ini polis, track topnya polisi Korea. Wah, yang mau pakai track topnya polisi Korea, polis, ini ada bendera Koreanya, bos. Ukurannya ke L, kok kecil ya, orang-orang Korea memang kecil, sama-sama dengan orang-orang pribumi, kecuali orang Australia baru tinggi besar, bos. Dan Korea ini apa? Kalau bahannya masih oke, masih bagus, unspot, masih layak pakai, masih 60-70%. Wilson, wow, ini kuning agak ke hijau-hijauan. Wilson bagus banget ini. Wilson Morwin, ini ukuran ke 90 ke M. Ini Wilsonnya masih oke. Jola Bukdo. Ini artinya apa? Mungkin ini nama orangnya, bos. Nah, kondisinya kalau menurut aku sih masih 70%. Cakep kalau warna krem oke, ini masuk. Ini kalau buat harian sih oke, bosku. Buat motoran masih cakep nih, cakep. Gak masalah.
ada tulisan-tulisan Korea seperti ini nggak masalah, biar tahu kalau laptopnya import bos, kan keren daripada polos. Inglen, kalau yang ini pad, kalau yang ini sablon, ukurannya ke kira-kira aja, nggak ada ukuran ke M. Inglennya masih oke, itemnya masih bagus, cuma ada kena paku mungkin. Inglen kalau yang ini ukurannya ke L, ini ke XL masuk. Oke, kita pilih-pilih satu-satu. Milet 170, ini masuk ke L, merah oke, keren. Masuk ini kalau 45.000. Ini apalagi Peggy Eco. Peggy-nya kok kewalik ya. Sering ada sih bosku merek-merek Peggy. Biasanya nggak ada tulisan, cuma logonya aja bulat. Kondisinya 50-60%, ini bagus-bagus track topnya. Masih ada orang pilih-pilih, kita pindah ke sini aja dulu. Kalau kalian cari-cari track top murah, kondisi 80-90%, di sini banyak. Cakep-cakep loh. Ini cakep. Ini masih bagus. Kalau 45.000 masih bisa nego, masih oke bosku. Brandnya nggak ada, nggak butuh brand, yang penting enak. Ini ada bosku Extreme. Oke, kalau di 45.000 masuk, ini banyak. Tinggal kalian pilih-pilih aja. Ya kita kembali sini. Kalau yang brand top terkenal nggak ada bosku. Kalau sekedar brand kayak Tim ini kan brand juga. Ininya stiker, ini banyak banget. Track top Kolun Dynamic Sport, warnanya abu-abu, oke. Kelihatan dari karet lengannya beda. Ini barangnya bagus, cuma sayang ukuran ke M. Ini oke loh. Kalau 45.000 masuk, ini yang berhoodie campur-campur. Ini sepintas kayak Nike Astro berhoodie ini. Nah, ini yang kemarin yang sepatunya ada. Kalau kalian nonton di Wiyung, kalau nggak salah sepatunya kuning. Ini track topnya ada, bukan track top, ini hoodie bosku. Hoodie semi track top, bahannya bahan track top. Ukuran ke L, Aura Design. Camel juga ada, bahannya mirip-mirip bahan apa ya, kaos buat goes, buat sepeda balap, tapi tebel, agak sedikit tebel. Ini nyala kalau malam. Yakin aku kalau malam ini nyala kena lampu. Ukurannya ke M. Ini apalagi, ini masih oke bos, ini masih cakep. Yang suka warna oranye, ini masih oke. Track top model hoodie, bahannya bahan track top, bahan training. Ini banyak banget kalau yang cari track top sini. Ini Leco Sportif juga ada, cuma berhoodie. Terus apa lagi, Ducati. Wow, ini Ducati guys. Yokohama pembalap ya bosku, 749R. Ini oke, Denisnya bordir bosku, Formula satunya bordir Yuzukiku. Ducatinya masih oke, sablon-sablonnya no crack. Sport class 45.000 ke ukuran L, mantap ini Ducati. Butuh jahit aja bosku, nggak masalah, butuh jahit, dijahit dikit. Usaha-usaha sedikit ekstrim, ini masih bagus-bagus. Ada training-training juga, training-training di sini juga banyak. Tuh, yang cari-cari training di sini juga banyak. Mungkin harganya nggak jauh beda. Biasanya training lebih murah bosku, 35.000-an. Kalau bahannya sih mirip-mirip bahan-bahan yang track top, cuma modelnya aja ini model training, yang ini model track top. Kalau bahannya sih sama. Untuk tempatnya di sini, tempatnya kita spill ya. Kalau kalian sering ke Tugu Pahlawan, ada orang jualan batagor. Pas masuk ke selatan sana bosku. Ini pas pojokan sini tuh. Deretan, pokoknya deretan orang jual batagor sini banyak. Kelihatan kok besar.